Hai guys, salam dari Amerika. Perkenalkan, aku Rudy dan pada kesempatan kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk berbelanja di Walmart. Jadi Walmart merupakan perusahaan retail terbesar di Amerika Serikat yang menyediakan berbagai macam kebutuhan baik pribadi maupun kebutuhan dapur dan sebagainya. Check it out. Jadi aku ke Walmart ditemani sama teman-teman Permias. Kebetulan salah satunya punya mobil, jadi sangat membantu sekali. Oke, dan tempat pertama yang ketuju yaitu perlengkapan toiletries, mulai dari handuk, sabun, dan sebagainya. Dan, well, aku cukup lama nih memilih handuk, walaupun ujung-ujungnya nggak beli. Aduh, malu banget. Dan setelah selesai di tempat toiletries, aku pindah ke, ya, aku cari tempat sampah. Kayak gini sama tutupnya nggak sih? Enggak. Ya udah, aku Dan taruh lemari sih, sama tutupnya. Oke, lanjut. nggak lupa juga beli perlengkapan dapur seperti yang teman-teman lihat. Setelah dapat perlengkapan non makanan, aku ke perlengkapan bahan makan, beli seperti daging, sereal, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Jadi lengkap. Bahkan kalau teman-teman mau cari cobek juga tersedia di Walmart. Jadi jangan khawatir ketika mau nyambel tapi nggak ada. Karena udah dapet nih, udah dapet semua, aku pergi ke kasir. Lihat kamera, say hi. Halo guys, udah selesai belanjanya, banyak banget. Dan yang aku suka di sini yaitu sistem antreannya yang rapi dan gak ada yang kayak nyelonong gitu. Yang membedakan kasir di sini dengan di Indo yaitu di sini nggak ada tuh mbak-mbak atau mas-mas kasir. Jadi kita nyeken baju sendiri satu persatu dan juga bayar. Dan untuk membayarnya bisa pakai kartu kredit ataupun debit maupun cash. Dan karena ini pengalamanku pertama, aku belum punya kartu debit dan kredit, aku nggunain kartu aku nggunain uang cash. Tapi jangan salah teman-teman, teman-teman bisa apa pakai atau kredit atau debit dari Indonesia kayak Genius gitu. Yeah, finally aku udah dapat semuanya dan saatnya pulang. Jangan lupa nantikan video-video setelahnya. Well, this is my first time. Oh my God. Bye.